kalau menurut gue sih cewek-cewek jangan terlalu banyak percaya, tapi bisa percaya sama cowok-cowok yang emang sebenarnya dia baik, bukan karena ada maunya. Tidak semua cowok kalau nganterin atau baik itu pasti ada sesuatu hal. Karena memang ada seseorang atau laki-laki yang masih bisa dibilang masih banyak lah yang sayang karena emang bukan ada maunya, tapi emang dari dirinya sendiri mau baik sama semua orang. Buat ngebedain cowok yang beneran naksir sama lo atau cuman modus doang sama lo itu gampang banget. Kalau dia beneran naksir sama lo, dia bakal ngelakuin hal itu intens. Tapi kalau misalkan dia cuma sekali-sekali doang, itu berarti emang sifat dasarnya dia baik. Jadi buat cewek-cewek, jangan gampang baper aja. Kalau cowok yang baik, pasti dia mau nolong temennya, temen ceweknya itu dengan tulus, dengan ikhlas, dan tanpa pamrih. Jadi apapun yang diminta temen ceweknya, dia tanpa pandang bulu, nggak lihat cantik ataupun biasa aja, jauh ataupun temen deket, nah pasti akan dilakukan 100%. Nah, kemudian kalau cewek yang dimodusin atau cowok yang mau bantu atas dasar modus, pasti awalnya akan baik banget, tapi ujung-ujungnya pasti ada embel-embelnya. Nah, kalau menurut gue, cowok modus, dia suka modusin ke cewek-cewek yang cantik, yang menurut yang dia suka atau dia pengen mainin doang gitu, biar dapat pacaran, biar dapat ya bisa lebih dekat sama tuh cewek. Itu tuh jadi tipe cowok modus. Kalau misalnya